Dicap Haji Mumpung, cara Haji Faisal hempas nyinyiran Circle Dodi Sudrajat bikin salut. Haji Faisal mengakui ia sempat down karena sang putra dan menantu meninggal dunia hingga harus menghadapi nyinyiran dari pihak Dodi Sudrajat. Namun, Haji Faisal mengucap syukur karena ia bisa bangkit berkat dukungan dari banyak pihak. Haji Faisal mertua Vanessa Angel sempat buka suara usai Farhad Abbas yang pro Dodi Sudrajat diduga menyindir soal Haji Mumpung hingga makan uang haram. Haji Faisal tak menanggapi langsung namun mengungkap pesan penuh makna. Ayah dari Bibi Andriansyah itu tak memungkiri kecewa jika dinyinyiri orang yang tak tahu duduk permasalahannya. Ia justru seolah menantang untuk ketemuan dan mengajak bertukar pikiran. Ia pasti ada pro dan kontra. Namanya manusia, banyak yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Siapa yang menyangka? Seru Haji Faisal soal dugaan keluarganya cuma Haji Mumpung. Ia seharusnya orang itu datang silaturahmi, ngobrol-ngobrol tukar pikiran. Kalau pendapat saya salah, sampaikanlah. Nggak ada masalah, belum ada pertukaran pikiran seperti itu. Tapi ujuk-ujuk dia sudah menyampaikan sesuatu yang menurut saya tidak pantas dikeluarkan seseorang yang cerdas, berilmu, tidak pantas dia ngomong seperti itu. Diakui Haji Faisal, ia dulunya selalu bereaksi penuh kemarahan setiap kali ditanya soal sikap sang besan. Namun rupanya Haji Faisal punya cara jitu mengusir kemarahan dan kesedihan akibat ucapan Dodi Ces. Rupanya ia kerap membaca komentar dukungan dari netter hingga ia jadi bisa lebih bersabar. Dulu saya down, saya sempat marah-marah gak karuan, saya sempat menangis sendiri. Istri saya selalu nangis, kadang-kadang saya juga ikut menangis, kata Haji Faisal. Ini tidak terlepas dari kebaikan masyarakat dan wartawan. Wartawan ikut bantu juga. Saya dan keluarga pasti ada kelemahan. Kita kan gak sempurna, tapi alhamdulillah saya sangat terharu. Kita baik di mata masyarakat dan wartawan. Saya baca komentar, netizen, ada support. Semangat itu kembali. Saya harus bangkit. Pihak keluarga juga tak henti-hentinya mengingatkan Haji Faisal. Pengusaha Tanah Abang itu diminta tak terus bersedih atas wafatnya Bibi dan Vanessa karena masih ada 3 anak lainnya yang masih membutuhkan bimbingannya. Selain itu, Haji Faisal juga punya tanggung jawab bersama Mama Dewi untuk mengurus gala. Sementara itu, sikap Haji Faisal yang makin kalem itu memicu dukungan publik. Ia juga dipuji hebat karena selalu dicari-cari wartawan. Sehat selalu Pak Faisal sekeluarga, keluarga Bapak nggak pernah buat masalah, bikin sensasional tapi diburu wartawan terus. Kalau keluarga sebelah malah sebaliknya mereka yang pengen dikejar-kejar wartawan kayaknya, tutur netter. Pak Haji Faisal orang yang selalu bersyukur dan rendah hati. Jujur seadanya, bicaranya juga bikin adem untuk orang-orang yang waras, beda sekali dengan yang sana jauh dari waras, kata netter.